Halo Sobri, kembali lagi dengan Mimin Brilio di sini. Mimin yang selalu hadir untuk memberikan tips and trik yang pastinya akan mempermudah hidup kamu. Sobri, pernah lihat hasil foto yang seperti ini enggak? Sebenarnya, ada banyak cara untuk mengubah foto yang kamu punya menjadi kartun seperti ini. Misalnya, menggunakan aplikasi CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Tetapi, untuk menggunakan kedua aplikasi tersebut sangatlah susah bagi pemula. Eits, kamu nggak perlu khawatir. Bukan Mimin Brilio namanya kalau nggak punya tips yang lebih mudah. Untuk mengubah foto kamu menjadi gambar kartun ala Disney, kamu bisa menggunakan aplikasi bernama Toon App. Aplikasi ini bisa kamu unduh pada Play Store atau App Store yang ada di HP kamu. Buka aplikasi Toon App, kemudian kamu bisa pilih nih, mau seperti apa nanti hasil fotonya. Kemudian, kalau sudah menemukan yang cocok, kamu bisa klik. Selanjutnya, pilih foto yang ingin kamu ubah menjadi gambar kartun ala Disney. Tunggu beberapa detik. Nah, hasilnya langsung keluar seperti ini nih, Sobri. Hasil fotonya keren banget kan, Sobri? Udah mirip kayak princess-princess yang ada di Disney gitu. Gimana? Gampang banget kan Sobri caranya? Sekarang gak perlu bingung lagi deh kalau mau edit foto ala kartun-kartun Disney. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video tips and trik berikutnya.